Halo WhatsApp semuanya, selamat datang di podcast Trio Gadur. Kenalin Trio Gadur kita bertiga, ini aku sendiri Muhammad Rifaldi Rafli. Ya, nama ada. Gua Angga. Nama gua Ari. Ya, kali ini kita membuat podcast. Ini kita spesial banget nih. Halo kalian, bagaimana kabarnya pada saat pandemik gini? Ya, kalau gue ya lumayan-lumayan aja ya. Kayak gitu aja nggak ada berubah banyak kalau gue sih. Kalau lu gimana, Ri? Kalau gue sih, ya WFH, ya bosen-bosen di kamar doang sama keluar ya sih. Halaman doang. Namanya kan pandemi COVID ya, nggak boleh keluar rumah sembarangan nih, apalagi penularannya itu lebih cepat gitu. Sampai-sampai gue aja nih, kemungkinan ya, gara-gara cuaca juga gue juga merasakan sakit gitu. Apa namanya, gue merasa ada sakit gitu. Jadi kayak ada meriang-riang gitu gue sampai jadi minum obat kayak gini. Ada banyak obatnya. Kenapa? Oke, maaf banget ya. Apa? Ini obat. Obat gue nih. Maaf banget guys, ini kali ini podcastnya nggak ketemuan langsung, kita virtual ya, gara-gara tadi gue juga merasa nggak enak badan ya, jadi kita podcastnya lewat Zoom aja gitu. Gimana ya sehariannya, tetap makan nasi kan teman-teman? Oh. Mau pandemi, mau enggak, mau gimana pun juga ya tetap makan nasi. Iya. Lagi juga makanan pokok. Ya. Pokok ya Indonesia ya. Mm-hmm. Kalau orang luar mah enggak kurang ya, kurang suka ya makan nasi ya. Ada mungkin beberapa tapi enggak pokok lah. Oh, okay. Tapi bukannya kayak di luar negeri ya. Emang enggak ada padi ya kan? Di sana rata-rata kan emang nanam si namanya gandum bukan beras kan ya. Ya gitu, lagian ya, juga kan nanam gitu. Nanam padi kan juga perlu lahan kayak gimana, air perairan gitu kan ya, kalau di luar kan ya. Jarang gitu ya. Nah ya. Mungkin sumber daya alamnya yang kurang ya di luar ya. Kita bersyukur nih Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah lah. Amanya kan beras itu kan cocok sama wilayah-wilayah tropis kan, ada sih mungkin beberapa wilayah yang semi-semi tropis di Asia sih kebanyakan kalau makan nasi. Ya kalau orang Amerika ya kita lihat tuh jarang dia makan nasi, makan roti yang berbau-bau gandum bakalah. Karena di daerah dia tuh nggak terlalu tropis, karena ada musim dingin. Ada musim kering tuh macam-macam di sana. Wah, kita mah hujan sama panas doang. Anjir di halaman, okay. Anjir. Sandal gue hilang anjir. Nih. Kualitas. Kualitas. Apaan? Sorry. Putus-putus. Gini ya kelemahannya. Virtual nih agak putus-putus nih, sorry. Jaringan bermasalah. Menurut lo nih, jaringan masalah nih. Menurut lo gimana ya, semenjak pandemi kan ya, kita merasakan beras itu penurunan kualitas kah atau penaikan kualitas kah? Menurut lo, Ari, Angga gimana? Siapa nih, gue duluan ya? Iya, Angga aja lari. Kalau gue sih akhir-akhir ini kayaknya beras di harga kisaran 12.000 per liter kayaknya kualitas berasnya menurun deh. Soalnya gue dulu 6 bulan kemarin aja ya waktu udah pandemi 12.000 beli liter beli beras liter aja masih bagus kualitasnya ya, enggak terlalu sering banget buat kering. Tapi kalau sekarang kalau beli beras 12.000 per liter kayaknya cepet banget keringnya, entah kenapa, dan airnya juga sama, itunya udah sama, nggak ada berubah banyak gitu. Berarti menurut lo
penurunan ya kualitasnya udah. Iya, ada terjadi penurunan dan terjadi penaikan harga. Karena kan kalau harganya sama tapi kualitasnya turun, kan otomatis untuk menjaga harga tidak naik, berarti kan terjadi penurunan kualitas ya. Kalau itu sih menurut saya, menurut gua. Apalagi sih kita merasakan dampak dari pandemik ini, ekonomi berdampaknya ke mana saja kan, ekonomi dari apa, jualan lah, produksinya lah, apalah, apalagi kan musim, kan kemarin musim kemarau terus, bisa jadi itu kualitas sebenarnya juga tuh. Kalau menurut Ari sendiri gimana? Kalau beras di rumah gua sih sebenarnya pandemi kagak pandemi sih emang nggak terlalu signifikan sih perubahannya. Mungkin nih karena keluarga besar kan punya lahan sendiri kan, sawah. Waduh. Oh, alhamdulillah. Bos apa? Bos beras. Gila, bos beras. Tapi kalau secara signifikan sih yang paling yang lumayan berasa sih buat penanamannya doang, sama kalau lagi musim-musim ama sih itu doang. Kalau secara kuanti sama kuali sih emang nggak terlalu signifikan sih. Kalau di atas piring nih misalnya kan, kalau gue makan sih nggak terlalu berpengaruh sih sama sama rasa, sama-sama gitu-gitu aja, stabil lah. Lo berarti lo yang penting kenyang gitu ya. Waduh. Kalau lapar mah apa aja diembat kan. Gue sama. Kalau lapar yang penting kenyang lah, apalah pokoknya nasinya dingin kayak, nasinya hangat kayak, nasinya jor orang Banjar tuh karau atau kering. Tuh, nanti makan udah dinikmatin aja. Aduh, gua sih merasakan sih penurunan sih menurut gue ya. Di Kalimantan Selatan sendiri khususnya di Banjarmasin tuh mengalami penurunan kualitas, apalagi pandemik ini harga apa? Harga per liternya tuh lebih agak naik, meskipun 1.000-2.000 ya itu juga lumayan naik menurut gua. Terus gini, gue mau nanya, menurut lo nih ya, ngomong-ngomong beras nih, sumber daya alam pertanian di Indonesia itu selama pandemi COVID-19, kalian merasakan apakah stok beras di Indonesia itu malah berkurang atau malah naik gitu? Yang kalian rasakan kan penurunan kualitas, itu malah stok beras itu penurunan stok atau naik stok? Kalau bicara masalah stok sih relatif, apalagi kita berbicara stok beras tadi ya, stok beras nasional. Iya, stok kalau beras masalah, di Indonesia. Kalau bicara stok beras nasional, kalau menurut saya sih kayaknya berada di tingkat stabil, ya bukan stabil gitu. Soalnya stabil, masalahnya kalau di dulu kan nggak ada berita tentang itu ya, tentang kekurangan beras ya selama tahun ini. Jadi itu juga mengindikasikan bahwa nggak ada sih indikasi kekurangan beras selama pandemi, selama pandemi ya. Iya. Berarti menurut lo nih stabil-stabil aja nih kita stok berasnya gitu di pandemik ini. Berarti orang-orang juga nggak bakal kelaparan gara-gara nggak ada beras gitu ya, anggapannya ya. Gitu ya menurut lo ya? Iya. Menurut lo Ari, gimana Ari? Kalau stok beras nih di Kalimantan beras, apalagi di Indonesia kan, sebenarnya kalau stok itu sih, kalau bisa dibilang sih melebihi daripada cukup sih sebenarnya. Tapi yang jadi pertanyaan itu berasnya asli dari lokal apa dari impor nih, itu kan sebenarnya jadi konsentrasinya itu. Betul. Kalau setahu gua kan emang beras kan impornya dari negara tetangga tuh, misalnya kayak Vietnam, Thailand kan, karena mungkin lahan buat bertani mungkin sedikit lebihnya udah kegusur sama industrial kali kalau di Jawa sana. Kalau di Banjar, kalau di Kalsel, ya sih stabil-stabil aja sih buat lahan. Tapi agak mulai juga sih, mulai diinvasi sama perindustrian kan. Sebentar lagi kan, ibu kota kan mau pindah ke tanah Kalimantan kan. Kemungkinan besar tuh, kemungkinan besar sih pasti kena dampak lah menurut gua.
apa sih namanya, lahan pertanian jadi ini ya, jadi concern yang lahan cukup, ibu kota. jadi concern yang lumayan juga sih, apalagi kan Iya. bicara sama bicara apa sih, bicara masalah ketahanan pangan kan, jadi concern banget tuh. Wah, gila sih. Gua nggak nyangka sih kalau ibu kota pindah ke Kalimantan. Kalimantan jadi macet tuh, jadi apa ya? Jadi bukan kebanggaan ya? Iya, bener banget. Aneh gitu. Namanya macet juga bukan kebanggaan juga tuh. Iya. Lu ngerasa nggak sih di Banjarmasin sekarang udah mulai 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 macet loh? Ya, apalagi mulai sekarang mulai kan banyak. Di jembatan baru yang menuju ke kota Barito Kuala itu kan makin menyebabkan macet kan ya, soalnya masih on progress gitu. Iya. Oh iya sih, apa banyak bangunan-bangunan baru di Barito Kuala lah. Iya. Terus ya, juga tuh katanya Barito Kuala kan itu ya. Katanya nanti aja dulu deh. Enggak, lanjutin aja enggak apa-apa, lanjutin. Oh, enggak apa-apa. Katanya kan Barito Kuala itu dijadikan tempat buat yang namanya future land gitu ya. Future land buat industri pertanian katanya. Oh gitu. Gue baru tahu juga, jadi ntar gue cari ya. Gue cari di internet. Ini ada Kalimantan Selatan diharapkan jadi bagian lumbung pangan nasional. Wah gila, gue share ya. Ntar. Gue turun dulu, gak lihat. Nah, kita baca. Udah keluar? Udah. Udah keluar ya? Udah. Kalimantan Selatan diharapkan jadi bagian lumbung pangan nasional. Gila, gue proud banget. Aduh. Kalimantan Selatan diharapkan dapat menjadi bagian lumbung pangan nasional. Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat melakukan kunjungan kerja di Gapoktan Harapan Maju Handil Masjid, Desa Anjir Pasar Lama, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Gila. Ini sebagai Kalimantan Selatan ya, untuk jadi lumbung pangan nasional. Gila, gue proud banget nih, gue baru tau, mantep Angga. Masih loading sih. Oh, masih loading screen? Kalau gue sih iya. Sudah loading screen belum? Udah, baru-baru. Nah, sip. Nah, baru kelihatan guys. Oh ya. Gimana, Ari? Apa nih? Kalimantan jadi lumbung pangan nih. Kalau gue sih mesti lihat dua hal yang beriringan dengan kata lumbung pangan nasional. Pasti kan kalau apa ya, berita yang baik-baiknya atau harapan kita semua kan yang baik-baiknya kan ya, semoga lah bisa berkelanjutan, emang proper kali ya tanah Kalimantan buat stok pangan di seluruh Indonesia. Tapi harus diperhatiin nih, kalau jadi juga nih buat lumbung pangan nasional kan pasti ada yang dikorbanin tuh kan, entah dari infrastruktur. Kebanyakan lagi kan Kalimantan kan banyak banget tuh tanah-tanah, apalagi hutan-hutan lindung, hutan-hutan adat. Ya. Takutnya tuh kali aja gitu ngegeser itu atau sedikit demi sedikit ngerampas itu. Ketakutan gue sebagai orang Kalimantan sih itu doang. Bisa lah berbanding lurus lah tapi, apa yang ditanam di situ juga kita punya orang yang kita orang Kalimantan juga punya hak di situ. Tapi katanya juga itu katanya itu di kota Barito Kuala itu udah disediakan lahan khusus. Pokoknya itu tuh seperti lahan yang nggak boleh disengketakan sama sekali, itu lahan yang dikhususkan buat pertanian gitu. Kata emak gue juga sambil itu nambahin, katanya di sana sudah dibikin perda buat di sana tentang supaya nggak boleh itu, nggak boleh diisi sama sekali dari hal-hal lain selain pertanian. Katanya itu buat landasan hukumnya supaya nggak di apa namanya, supaya nggak diubah gitu.
Iya. Supaya gua difungsikan gitu. Ini lahan rawa Barito Kuala dialokasikan untuk lahan seluas 8.750 hektar pada tahun anggaran 2020. Wah, gila. Berarti menurut gue nih Kalimantan Selatan sendiri sudah proper untuk menghadapi misalkan lumbung pangan nasional ini. Berarti sudah proper buat lahan pertanian beras misalkan kayak padang jagung atau dan lain-lain tuh yang berbau-bau pertanian gitu. Tapi sudah yang harus digarisbawain kan lumbung pangan nasional kan. Kita pun tidak kita kan nggak tahu kan 8.000 itu 8.000 hektar tuh kan kata artikel kan cukup apa enggak. Namanya namanya 8.000 hektar menurut gua itu nggak bakalan cukup sih ngidupin satu Indonesia. Pastilah ada peluasan mungkin atau pelonggaran tentang perda takutnya merembet ke daerah-daerah lain gua takutnya itu doang sih. Ya betul sih. Beberapa kasus pun bukan cuma lahan pangan doang kan, adalah beberapa pemberitaan kan tentang lahan itu kan ketidakadilan yang paling mencolok di pemberitaan biasanya. Hak-hak masyarakat ataupun masalah kong kali kong, masalah perizinan. Jadi hal yang lumrah lah, takutnya itu jadi melanjut kasus-kasus yang sebelumnya. Iya sih. Tapi juga kan kalau itu bisa. Apa enggak? Tapi ya, kan itu juga enggak. Namanya. Maaf tadi, maaf memotong perbicaraan, tapi kan itu namanya beras yang ada di Kalimantan itu saya juga enggak yakin, bukan enggak yakin sih. Tapi agak ada rasa pesimis gitu dari dijadikan lumbung pangan nasional. Soalnya kan yang namanya beras Banjar sendiri masih kurang diminati oleh masyarakat Indonesia sendiri. Kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia masih memilih beras yang ditanam di Jawa. Ya biasanya disebut sebagai beras Jawa. Ya namanya mayoritas masyarakat Indonesia kan ya namanya namanya juga orang banyak gitu kan otomatis orang lokal pasti suka sama beras lokalnya sendiri. Jadi itu menurut gue juga tantangan gitu buat memasarkan beras Banjar itu sendiri ke pasar yang luar Kalimantan ya, loyang gitu ya. Iya benar sih. Menurut gue sih juga ya perbedaan kualitas beras kan Kalimantan tuh kan agak-agak kering. Kalau yang di Jawa tuh kan agak-agak tebel-tebel kayak gitu kan. Iya, lembek banget juga. Lembek juga tuh. Mungkin dari segi pasar yang penjualan pembelian itu mungkin suatu tantangan buat ini lumbung pangan nasional di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ini ya kan. Benar lo gitu kan. Iya. Sama kan beras Jawa sama beras Banjar kan yang ngebedain kan cara nanamnya kan sama kebutuhan. Biasanya kan mulut orang Jawa sama mulut orang Banjar kan rada-rada beda nih. Ya, mungkin beda. Itu juga beda sih jadi faktor kenapa beras di sana karakternya seperti itu, tiap karakter beras di Banjar pun kayak gitu. Nyesuaiin masyarakatnya lah kan cara nanamnya juga cuma main beda kan. Colok banget lah itu. Lagi ya. jadi menurut gue ya cukup prepare Kalimantan Selatan. Cuma harapannya ke depannya nih misalkan 2021 atau 5 tahun ke depannya sampai 2005 itu bisa menambahkan misalkan strategi penjualan beliannya tadi bagus, berarti bisa ditambahkan hektar-hektar dari produksi pertanian tersebut. Jadi Kalimantan Selatan tuh lebih oke lah, berarti lah kualitas berasnya gitu. Iya benar. Lebih harus diperhatikan. Jadi ya, maaf ya tadi. Apa-apa. Oh iya. Gak apa-apa kamera kan ya. Ganti device kan selalu. Maaf Ari
silahkan dilanjutkan bicaranya, maaf tadi dipotong. Kalau pangan nasional menurut gua terlalu berat sih, atau terlalu dini aja sih ngatain bahwa Kalimantan Selatan udah siap buat lumbung pangan nasional kan. Secara kan kita yang orang daerah yang ninggalin Kalimantan Selatan pun masih merasa kekurangan gitu kan. Mungkin dari skala kualitas, kuantitas masih jauh lah kalau gua bilang kan, dari standar yang seharusnya beras. Benar juga sih. Mending kalau menurut gua sih pemerintah daerah ngejar buat manusia, ngejar buat kepenuhan memenuhi apa kebutuhan masyarakat di sini aja dulu. Gak usah muluk-muluk lah buat ngejar nasional gitu menurut gua. Terlalu dini lah buat nyiapin itu kan, dan nasional itu kan buat jangka lama kan. Berapa lama lagi nunggu buat itu, apa nunggu mati belum itu, mati kan itu lagi dulu. Iya benar, belum lagi kan juga namanya jadi lumbung pangan nasional kan berarti juga membutuhkan pasokan ya kan. Berarti kota Kalimantan provinsi Kalimantan Selatan juga harus menyediakan stok beras yang bertonton banyaknya ya kan. Nah, kalau untuk produksi beras di provinsi sendiri saja saya juga ragu bisa menghasilkan beras yang sebegitu banyaknya, apalagi menghasilkan produksi beras yang bisa memenuhi kebutuhan nasional. Iya kan ya? Iya sih. Dalam artikel ini juga namanya diharapkan jadi bagian lumbung pangan nasional, masih berharap gitu Kalimantan Selatan. Soalnya gue lihat juga sih kekurangannya di Kalimantan Selatan itu pegunungan itu kurang kita. Emang kita lahannya emang lahan datar-datar kayak gitu, lahan rawa. Sebenarnya kan yang paling kualitas yang paling bagus itu kan kayak di Jawa kan, di dataran rendah yang pegunungan itu. Terus itu ada ininya apa namanya sih, peternakannya lah, peternakan ininya, padinya gitu. Menurut gue sih segi kualitas yang lebih bagus sih pegunungan tadi, karena kita nggak ada kan, makanya itu kualitasnya kurang gitu tuh di lidah orang Jawa, di lidah orang Bali, atau di seluruh Indonesia menurut gue aja sih gitu sih. Ya mungkin sumber daya alam sih yang paling colok membedakan Kalimantan Selatan sama daerah-daerah yang ada di Jawa. Emang dataran rendah, kita ini emang dataran rendah. Ya emang gitu sih rasa tinggal di tempat-tempat tanah-tanah rawa, emang susah buat cari yang proper buat pangan. Iya betul. Tapi gua bersyukur sih Indonesia ini banyak khasnya, misalkan kayak di Jawa kan nasinya kan lembek dan tebal gitu kan, kalau di Banjarmasin terus kering, agak-agak kering gitu. Kalau di Bali gue kurang tahu, pokoknya kayak gitu. iya kali ada beras Bali, baru denger gue. Astaga, mantap kali beras Bali. Beras ya Allah. Wah kalau gitu kan kita bikin produk beras sendiri aja gitu ya kan. Beras trio apa namanya kita tadi? Trio Gadur. Mantap kan trio Gadur. Beras cap trio Gadur disponsori oleh keluarganya Ari ya kan. Watch Cards Family kan. Memang. Gak ada. Aduh, gila auto kaya sih anjing. Auto kaya. Dari apa podcast tahu-tahu jualan beras kan lah. Ya, tahu-taunya bisnis, diam-diam bisnis ya. Amin. Wah, mantap amin, sih. Ya Allah, itu. Amin. Gua juga ini sih suatu cita-cita sih. Gua dari dulu pernah ini nanam padi. Waduh, gua dari situ merasakan bahwa ini gua nih 20 tahun ke depan gua pas harus tahu nih gimana ngelolanya pertanian padi ini. Biar gimana ya sukses, gimana gue seorang pemuda itu agar mensukseskan
impor ekspor padi kita ya kan, itu suatu cita-cita. Lo cita-cita lo apa nih, gimana nih? Lo ada kepikiran juga sih enggak anu gitu? Kalau gue emang cita-cita nggak nyampe, nggak kepikiran masalah pertanian mah. Kalau gue emang cita-cita gue mah kurang lebih kayak cita-cita orang biasa juga mah, macam-macam lah. Kalau disebutin kayak... di sini nggak ke habis ntar podcast kita. Kalau Ari gimana? Ari, iya kayak pilot, tentara, iya, polisi, ya kan? Atau ya mimpi sejuta umat jadi PNS lah, udah mah itu udah mimpi. Mimpis, tapi ya sekarang mah itu pada mimpi jadi PNS, tapi jadi nggak ada yang pengen jadi petani, tapi mimpinya aja pengen ngelembangin lumbung pani kan, namanya sebuah kontradiksi ya kan. Lo gimana mau cita-cita lo? Kalau cita-cita gue mah nggak lo pernah nggak cita-cita gitu? Nggak muluk-muluk ya, tapi buat outputnya sih harus muluk-muluk sih ya, hidupnya hidup nyaman doang sih di Indonesia, udah sama hak-hak beberapa buat hidup terpenuhi lah sama negara, udah itu doang. Yang penting lo bisa bertahan hidup gitu ya. Hidup nyaman aja deh di Indonesia udah syukur. Omongan entrepreneur sama omongan orang biasa emang beda kualitasnya. Nggak kayak gue anjir asli, gue mah bebas ini. Iya, ngomongin margin luar biasa sih. Luar biasa pemuda Indonesia. Rio Gadur. Rio Gadur. Aduh. Enggak apa-apa sih cita-cita kayak gitu. Menurut gua jadi ada tujuan hidup. Kalau lo gagal bisa ke lain kan gitu. Oh. Ke lain nah, gimana tuh? Lain ya jual diri. Wah, jangan-jangan. Astaga, beda podcast itu. Beda podcast itu, beda podcast itu. Soalnya itu beda podcast lagi, beda podcast lagi. Aduh. Oke deh, kayaknya udah hampir setengah jam ya kita ya. Setengah jam ya. Oke, kita tutup aja sampai sini. Menurut gua udah cukup podcast kita spesial virtual hari ini. Kesimpulannya kita bangga masyarakat Kalimantan Selatan itu diharapkan menjadi lumbung pertanian Indonesia. Kalau bisa sih, mudahan ya. Gak cuma Kalimantan ya. Gue berharap iya, tiap yang pulau lain juga, punya kesediaan pangan ataupun ketahanan pangan sendiri-sendiri. Betul. Lah. Ya, ya kata gue tadi beras Bali tuh kan nggak tahu kan. Mana ada beras Bali, woy. Baru denger gua. Ya itu makanya bagus itu kan tiap-tiap pulau gitu. Oke, okay, kita tutup. Terima kasih semuanya sudah nonton, subscribe, like, and share. Terima kasih. Jangan lupa support Rio Gadur. Thank you so much. Goodbye.